Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya doakan di tahun baru ini Anda dan kita semua dalam kondisi yang sehat, panjang umur, rezeki yang berkah, amin. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang tiga device ini, antena dari tiga router. Yang pertama adalah Huawei B312 yang dipakai oleh Orbit Star 2. Terus sahabat IR, ini adalah Orbit Star 2 menggunakan Huawei B312. Kita akan bahas antenanya. Jadi sahabat IR bisa lihat antena yang digunakan adalah antena tunggal yang digunakan oleh Orbit Star 2. Yang kedua, kita akan bahas tentang antena dari The Link DWR920. Ini adalah sebuah antena dari The Link DWR920. Ada dua antena, tapi satunya dicopot. Nanti akan jelaskan detailnya tentang The Link DWR920 dengan antena MIMO-nya. Kemudian yang ketiga adalah sebuah device. Ini adalah TP-Link MR6400 versi 5. Kita akan bahas antena dan fungsi serta kelebihan dan kekurangannya. Jadi pembahasan khusus untuk antena penerima sinyal 4G atau 3G dan antena penyebar WiFi dari ketiga alat ini, DWR920, kemudian Huawei B312 yang digunakan oleh Orbit Star 2 dan TP-Link MR6400 versi 5 ini. Oke, simak terus. Oke sahabat IR, kita akan lanjut untuk pembahasan satu persatu tentang antena dari ketiga device ini, yaitu Huawei B312, DWR920, DWR920, kemudian TP-Link MR6400. Oke, yang pertama kita akan bahas antena dari Huawei B312 yang digunakan pada Orbit Star 2 ini. Orbit Star 2 sekarang menggunakan Huawei B312. Oke, antenanya adalah pigtail tunggal menggunakan pigtail dari Huawei B311, B312, itu semua bisa karena tunggal menggunakan pigtail seperti ini. Jadi pigtail seperti ini masuk dan di sisi ini bisa sambung ke antena. Oke, untuk konektornya ini adalah konektor ulir keluar, jadi bukan lubang ke dalam tapi keluar dan masuk. Ini ulirnya keluar, gender pigtail. Jadi ulir keluar dan masuk ke bagian B312 yang ulirnya masuk, sehingga clock antara female dan male. Jadi kalau menjelaskan RPSMA female dan male itu agak rancu. Yang penting ingat ini ulirnya masuk, jadi seakan-akan lubangnya masuk ketemu dengan pigtail yang ulirnya keluar sehingga clock. Oke, ini untuk Huawei B312 yang digunakan di Orbit Star 2. Sahabat IR, setelah kita pasang pigtail ini, kita akan setting B312 ini dengan antena eksternal. Jika Anda tetap pada auto, jarang terkoneksi, Anda harus setting ke antena eksternal. Anda juga bisa menggunakan konektor yang ulirnya keluar langsung dari antena, dari kabel antena tanpa menggunakan pigtail seperti ini. Oke, itu yang paling penting untuk antena dari Huawei B312. Yang berikut kita bahas tentang antena dari DWR920. Yang penting diketahui, antena dari DWR920 ini adalah antena MIMO, multiple input multiple output, membuang WiFi. Jadi kerja MIMO itu sekali menghantarkan sinyal WiFi dan menerima sinyal dari 4G misalkan, itu bisa bersamaan tanpa bergantian seperti pada device yang belum MIMO. Jadi keuntungan dari MIMO itu adalah transfernya multi bersamaan, multi output multi input, jadi masuknya juga multi, keluarnya juga multi. Nah, di mana antena yang bisa menerima sinyal 4G ini, yang sengaja dibuka ini adalah antena. Jadi kalau dilihat dari sisi belakang, ini adalah penerima sinyal 4G-nya.
Jika Anda memakai pigtail, pasanglah di sisi ini. Jangan memasang dua karena yang satunya pasti tidak berfungsi sebagai penerima sinyal, tapi melepas sinyal wifi. Untuk penerima sinyal lepas gennya ada di sisi sini. Pasanglah pigtail di sisi sini. Ingat, penerima sinyalnya ada di sini. Sehingga Anda cukup menggunakan pigtail tunggal pada D-Link DWR920 ini. Itu yang penting diketahui, dan ini untuk membuang wifi. Jadi tidak mixer, tidak saling bergantian pada DWR920. Oke, sahabat ya, itu yang penting untuk diketahui. Berbeda dengan Huawei P312 yang belum MIMO, ini sudah MIMO, walaupun user bersamaannya dibatasi di bawah 10 user bersama. Kinerjanya sangat maksimal jika Anda yang menggunakan untuk game dalam skala penggunaan yang kecil di keluarga, DWR920 menjadi pilihan. Jika Anda menggunakan antena, cukup dengan pigtail tunggal masuk ke sisi penerima sinyal 4G, dan ini adalah buang wifi. Oke, penting diperhatikan untuk kedua antena ini, untuk penerima sinyal 4G dan pemancar wifi DWR920. Yang berikut, TP-Link MR6400. Yang penting diketahui, kerjanya masih cat and pat dan bergantian mixer. Jadi penerima dan membuang wifi saling bergantian, sehingga bisa digunakan pigtail ganda seperti ini. Ini menggunakan pigtail Huawei B310 dan B315. Anda bisa menggunakan tipe ini, dan bagian konektor ini juga menggunakan ulir keluar seperti pada device yang dua sebelumnya. Oke, itu yang paling penting. Keduanya saling bergantian sehingga Anda bisa menggunakan dua pigtail, bisa juga menggunakan satu pigtail. Pengalaman untuk menggunakan MR6400 versi 5 ini, dua pigtail lebih maksimal. Oke, informasi untuk antena untuk sahabat Mono TV semua, sehingga tidak perlu bingung jika Anda menggunakan antena outdoor maupun antena portable, cukup menggunakan dua pigtail ataupun satu pigtail pada TP-Link MR6400, kemudian pigtail tunggal pada Huawei P312 Orbit Star 2, dan pigtail tunggal juga pada D-Link DWR920. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.